Halo teman-teman semuanya ya, selamat siang. Oke, kali ini saya buat video tentang ini ya, ganti rantai keteng ya, ganti rantai keteng atau rantai api ya. Ini motor MX ya, Jupiter MX ya teman-teman ya. Oke, ceritanya kita mau ganti rantai keteng ya, ini ya, atau rantai api ya. Oke, tetapi magnetnya tidak bisa buka. Ini keras sekali ya, teman-teman ya. Udah dibuka pakai kunci kunci magnetnya nggak bisa buka ya. Pakai kunci ini tidak bisa juga ya. Mungkin kurang gede kali ya, teman-teman ya. Oke ya, jadi solusinya adalah ya, apabila tidak bisa buka magnetnya, saya punya solusi ya teman-teman ya. Jadi kita harus siapkan kunci ini ya, pemotong ya. Caranya kita potong, lalu rantai keteng yang baru kita potong juga, terus kita pindahkan, kita tukar ya. Kita mulai sekarang ya. Kita potong dulu ya teman-teman. Oke ya, ini kita potong dulu ya. Main perasaan ya teman-teman ya. Lepas nih, belum, masih sedikit lagi ya. Masih sedikit. Kalau bisa jangan sampai lepas semua ya teman-teman ya. Oke, sudah begini. Kalau bisa kita motongnya jangan sampai ini ya, sampai lepas ininya ya. Kalau lepas agak susah memasangnya ya teman-teman ya. Oke, ini yang baru ya. 1S7 ya. Jadi begini ya solusinya teman-teman ya. Kita hanya mau mengganti rantai keteng ya. Mana aja ya, di mana aja nggak apa-apa ya. Ini saya udah pernah coba ya, untuk motor Vario juga pernah ya. Skydrift udah pernah ya. Aman ya. Tidak lepas juga. Main perasaan ya, sampai keras. Oke, sedikit lagi. Oh. Belum ya, sedikit lagi. Oke ya, ini udah lepas. Lalu
kita sambung ya. Kita ikat pakai tali ya, teman-teman. Sebentar, cari talinya dulu. Oke, ini udah ketemu talinya. Tali apa aja bisa ya. Yang penting bisa buat mengikat ya. Kalau untuk motor MX begini enak ya, teman-teman ya. Daripada motor Mio, kalau Mio nggak kelihatan dalamnya ya. Ini enak kelihatannya. Tinggal kita putar gini. Oke. Nah, ini yang lama ya, udah kita lepas. Sekarang kita sambung ya. Ini kita sambung lagi. Sambungnya pakai yang ini ya. Pastikan posisinya pas ya. Oke ya teman-teman, pastikan pas ya lubangnya ya. Posisinya harus pas ya. Oke, kita coba langsung ya. Langsung aja. Oke ya teman-teman ya, ini kalau tanpa pakai gigi ini pasti agak keras dia ya. Jadi harus kita ini bentar ya, ketuk-ketuk dulu dikit ya teman-teman ya. Ini agak keras dia. Tidak seperti yang lain ya, agak lembut, ini agak keras dia. Oke, udah lembut ya.
ketok-ketok sedikit ya. Oke, udah lancar ya. Jadi beginilah solusinya teman-teman ya, apabila tidak bisa buka magnet ya. Oke, sampai di sini video kita, semoga bermanfaat ya.